Pemirsa, karena permasalahan utang piutang, pedagang cabai dan sawi berduel di Pasar Induk Cikopo Purwakarta, Jawa Barat. Pedagang sawi tewas di tempat akibat ditusuk senjata tajam oleh pedagang cabai. Video yang viral di media sosial mengabadikan seorang pria terkapar akibat luka tusuk senjata tajam. Sejumlah pedagang pasar berupaya menolong korban ke rumah sakit. Namun nyawa korban tidak tertolong lantaran banyak mengeluarkan darah. Peristiwa penusukan terjadi pada tanggal 3 Juli yang lalu di Pasar Induk Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Korban tewas merupakan pedagang sawi, sedangkan pelaku penusukan merupakan pedagang cabai. Diketahui duel maut dipicu dari masalah utang piutang. Pasca kejadian pelaku langsung melarikan diri. Untuk perkara tersebut masih kita laksanakan lidik. Sekarang tahapnya sudah naik sidik, jadi untuk pelaku masih kita buru. Motifnya apa sih, Pak? Motifnya untuk saat ini kita ketahui dari lapangan maupun keterangan saksi-saksi masalah utang piutang. Saat ini polisi masih memburu pelaku yang buron. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan.